ini jaringan payudara. Kita harus melihat jaringan payudara yang dikirim kanan atau kiri. Ini kiri, kemudian ini adalah axillary tail. Yang pertama, kemarin sudah diambil puting areola. Kenapa kita mengambil puting areola? Untuk melihat adakah pagetoid spreading, ya, penyebaran dari duktus utama ke kulit. Karena itu sangat sering. Kemudian jaringan payudara sebelum difiksasi harus diiris tipis-tipis dulu. Ini sudah difiksasi semalaman. Kemudian di sini secara makroskopis tanpa ulkus, ukuran 3x4 cm, jarak 2 cm medial dari areola, puting areola. Pada irisan di bawah ulkus, tampak massa tumor ukuran 1,5 x 2 cm. Sangat penting mengidentifikasi ukuran karena itu berpengaruh kepada staging. 3 cm. Kemudian jarak ke kulit berhimpit ke dasar, kita harus mencari yang terdekat dengan dasar. Ini yang terdekat dengan dasar, ukurannya 1,5. Ke superior, ini bagian superior 4 cm, inferior 4 cm, ke medial 3,5, ke lateral 16. Apabila jaraknya lebih dari 3 cm, yang diambil cukup ke kulit untuk menilai stagingnya, ke dasar, mencari safety margin pada dasar, dan masa-masa. Yang bagian, apabila ada ulkus, yang ke kulit diambil adalah yang mengandung ulkus. Ini kulitnya, ini adalah bagian yang terdekat ke kulit. Ini bisa jadi masa-masa juga. Kemudian ke dasar. Ini yang tadi saya hitung sebagai terdekat ke dasar. Bagian dasar ditandai dengan tinta. Dia mata-mata. Yang di sini ada jaringan putih yang sering dicurigai sebagai mata. Kita lihat perbandingan massa yang sebenarnya dengan jaringan putih. Massa yang sebenarnya itu biasanya dia lebih padat dibandingkan ini. Cara mengetes yang lain dengan mencek titik. Sisi atau massa putih yang mencurigakan tadi biasanya dia lebih tidak padat daripada yang sebenarnya. Setelah ini
kita akan mengeksplorasi aksi lari trail tadi untuk mencari KGB. Setelah dieksplorasi, nah caranya mengeksplorasi dengan memencet, biasanya KGB tidak akan lembek ketika dipencet. Di sini tidak ada nodul yang didapatkan, bisa disampling satu kantong.